Yo guys, Ragadget bersama Rah Krishna di sini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Intel Core i3 terbaik dan termurah di awal 2024. Waktu ini kita udah bahas Core i5 terbaik, sekarang kita bahas Core i3. Nah, di sini kita bisa menemukan laptop Core i3 mulai harga 4 jutaan dan yang paling mahal ada di 6 jutaan lah. Ingat ini yang termurah ya. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah harga terbaik yang bisa teman-teman dapatkan untuk laptop Core i3. Oke, lengkapnya mari kita bahas saja dari nomor yang pertama. Laptop Intel Core i3 termurah dan terbaik dibuka oleh Axio MacBook Hype 3. 4 jutaan bisa dapat Core i3 generasi ke-10? Dengan MacBook ini, bisa. Nggak cuma itu, spek pendukung dari MacBook ini juga menang banyak. SSD 256GB M.2 NVMe dan RAM 8GB DDR4 3200MHz. Core i3 Gen 10 plus SSD plus RAM 8GB menghasilkan laptop yang lancar buat dipakai produktivitas. Mulai dari pelajar, pekerja kantoran, sampai siswa pun udah bisa banget pakai laptop ini. Sesekali main Valorant atau CSGO juga udah bisa. Pokoknya ini laptop 4 juta bisa semua cuy. Ya, kecuali buat editing dan gaming hardcore. Itu nggak bisa. Hype 3 nggak bisa buat yang keras-keras bos, cuma bisa yang lembut. Daripada main yang keras-keras, mending kita pakai spek laptop ini buat nonton film favoritmu. Mumpung layarnya udah cakep, 14 inch IPS Full HD. Ngomong-ngomong soal cakep, desain dari MacBook ini surprisingly juga udah cakep. Terlebih untuk kelas 4 jutaan. Alhasil, MacBook Hype ini jadi oke banget buat dibawa nongkrong. Terus bobotnya juga ramah di punggung, 1,46 kg dengan tebal 1,96 cm. Mager bawa colokan? Tenang, baterai 45,6 hours-nya udah bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Jadi ya, kalau nggak mau bawa silahkan, asal jangan lupa di-charge ya. Mau backup foto? Bisa pakai slot SD card reader-nya. Oh ya, slot lainnya udah lengkap ya, jadi sikat aja, list-nya di pojok kiri bawah. Laptop Intel Core i3 termurah selanjutnya adalah Lenovo V14 G3. Mau cari laptop Intel Core i3 generasi 12 di harga 5 jutaan? Laptop ini bisa jadi pilihan. Hadir dengan spek terbaru, yakni Intel Core i3 12-15U dengan Intel UHD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe, Lenovo V14 ini cuma dibanderol di harga 5 juta lebih 14.000. Bahkan di Blibli lagi ada promo tuh, hingga harganya jadi 4,9 juta aja. Jangan lupa beli di deskripsi. Dengan kombinasi spek tersebut, kita bisa ngerjain berbagai hal. Mulai dari bikin PowerPoint, laporan, hingga streaming YouTube pas lagi gabut. Mabar sama temen? Bisa. Ajakin aja main Valorant, Genshin, atau CSGO. Bahkan main GTA 5 juga udah lancar ya, asal jangan dipakai rata kanan. Ntar ngeblank laptopnya. Ketika Lenovo bikin laptop Core i3 Gen 12 di harga 5 juta pas, biasanya ada faktor lain yang dikorbankan, khususnya seri V14 ya. Salah duanya adalah layar dan OS. Layarnya sih basic banget, 14 inch Full HD TN, cuman ya untungnya masih Full HD lah, meskipun panelnya ya masih TN. Terus laptop ini belum dapat OS Windows, jadi ya jangan lupa sekalian minta dipasangin Windows kalau kamu beli nanti ke penjualnya. Sisanya aman ya, bobotnya di 1,43 kg dengan tebal 1,99 cm. Baterainya 38 Wh, bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Portnya juga udah lengkap, sesuai list di pojok kiri bawah.
Laptop Intel Core i3 termurah yang ketiga adalah HP 14S DQ511TU. Kalau kamu ngerasa tanggung dengan spek dan apa yang kita dapetin di V14 tadi, kamu bisa bayar 700.000 lebih mahal untuk dapetin laptop ini. Pasalnya, selain dapetin CPU Intel Core i3-1215U, kita juga bakal dapetin spek menarik lainnya seperti SSD 512GB M.2 NVMe dan RAM 8GB DDR4 3200MHz. Dan yang terpenting, layarnya udah 14 inch IPS Full HD 62% sRGB. Intinya ini udah IPS ya, bukan TN. Otomatis, pengalaman pemakaian secara umum akan lebih baik. Performanya lancar, kualitas gambarnya juga cakep. Nonton film juga jadi lebih asik. Begitu juga buat main game. Grafis atau tampilan dari game CSGO, Valorant, atau GTA 5 akan terlihat lebih crispy di layarnya ini. Ya, karena IPS, bukan dia. Buat yang suka nongkrong, HP 14S DQ5115TU hadir dengan bobot 1,4 kg dan tebal 1,76 cm. Tergolong ergonomis dan juga pundak friendly, bro. Mantap. Terlebih lagi, baterai 41Wh-nya udah bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Jadi kalau nggak bawa charger ya nggak masalah, lagi-lagi asalkan di-charge dulu ya. Portnya sendiri meskipun tergolong minim, tapi udah cukup lah ya. Lengkapnya bisa cek di pojok kiri bawah. Laptop Intel Core i3 selanjutnya adalah Infinix InBook X2. Dengan harga 5 jutaan lebih dikit, kamu bisa dapetin laptop Core i3 dengan spek unggulan, khususnya di segi layarnya. Karena layarnya ini udah 14 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB. Laptop viral pada masanya. Layar kayak gini mah udah bisa dipakai editing profesional ya, karena kualitas suaranya udah cakep dan akurat. 100% sRGB. Dikombinasikan dengan jeroan yang oke, mulai dari Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB DDR4 3200MHz, SSD 256GB M.2 NVMe, bikin laptop ini jadi oke buat kebutuhan produktivitas. Bikin presentasi, laporan, skripsi, tugas kuliah, sampai kita bisa belajar pakai ChatGPT. Kalau pakai ngedit, bisa juga. Asal yang tipis-tipis ya, ya mentok-mentok di Full HD lah. Ya, hitung-hitung layar 100% sRGB-nya jadi nggak mubazir ya. Atau ada opsi lain, layarnya ini bisa dipakai buat nonton film favorit kita. Apalagi baterai 50Wh-nya bisa dipakai maraton hingga 9 jam. Makin-makin dah tuh. Laptop Infinix juga udah nongkrong-able berkat bobot ringan di 1,24 kg dan tebal 1,48 cm. Portnya juga udah lengkap dan udah kekinian, sesuai yang ada di list sini atau sini. Laptop Intel Core i3 termurah yang terakhir adalah Asus VivoBook A1404ZA. Gak seperti 4 laptop sebelumnya yang harganya 4-5 juta, laptop ini nongol di harga 6 jutaan. Pertanyaannya, worth it nggak sih kita nambah sampai sejuta buat laptop Asus ini? Jawabannya, tergantung. Kalau kamu cari laptop yang nggak cuma kencang, tetapi juga desainnya cakep sekelas laptop 10 jutaan, laptop ini bakalan worth it banget. Speknya sendiri udah oke ya, Intel Core i3-1215U dengan Intel UHD Graphics, RAM-nya di 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Mirip dengan laptop i3 Gen 12 sebelum-sebelumnya, performa Asus VivoBook ini udah oke punya buat kerjaan produktivitas. Main game juga bisa ya, ya plek ketuplek samalah pokoknya. Bedanya, layarnya tergolong cakep. Seperti desain laptopnya lah. 14 inch IPS dengan 100% sRGB. Layar yang asik buat nonton dan editing profesional. Bobot si VivoBook ini juga udah asik di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Jadi kalau dibawa nongkrong bakalan pundak friendly, bro. Pundak friendly. Ya itu deh. Friendly. Apalagi desainnya cakep kan? Jadi bakalan wajib banget lah kalau kita mau nongkrong bawa nih laptop.
Baterai 42 Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 8 jam penggunaan nonstop. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i3 yang bisa kamu pilih di awal tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi ada di deskripsi video, jadi silakan cek di sana. Di sana juga udah ada link pembelian di Blibli, Shopee, ya dua itu aja sih. Nah, buat yang pengen komen, like, subscribe, segala macam, silakan langsung ya. Teruntuk buat yang komen, silakan drop di kolom komentar aja. Buat yang suka di like, kalau nggak suka di dislike. Dan jangan lupa pantengin konten kita selanjutnya, yaitu Core i7. Thank you bro, dan see you next time.